Balon adalah diri kita. Udara di dalam balon ini adalah kebimbangan yang kita alami setiap hari. Kadang-kadang kebimbangan yang kita alami ini sangat sedikit. Ada masanya kebimbangan yang kita alami ini sangat kuat dan bertimpa-timpa. Keadaan ini akan menjadikan kita rasa terbeban, sakit, rungsing dan bimbang. Akhirnya akan melepaskan. Hello everyone. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kecelaruan kebimbangan atau dikenali sebagai anxiety disorder. Bagaimana kecelaruan kebimbangan boleh berlaku? Terlalu banyak kebimbangan yang dialami dalam jangka masa yang panjang membuatkan kita menjangkakan isyarat-isyarat kebimbangan tersebut adalah menyakitkan dan mengancam diri. Kedua, tidak dapat menerima perkara-perkara yang tidak pasti. Pemikiran ini membuatkan kita lebih gelisah dan bimbang. Keadaan ini membuatkan kita rasa tidak selamat, sentiasa gagal mengawal diri dan ketidakmampuan menguruskan emosi. Apakah yang dimaksudkan dengan kecelaruan kebimbangan atau anxiety disorder? Sekiranya mengalami ciri-ciri tersebut, segera dapatkan rawatan di hospital, berjumpa dengan doktor, berjumpa dengan psikiatrist, berjumpa dengan psikologi ataupun kaunselor. Antara penjagaan diri yang boleh anda lakukan adalah pertama, anda sentiasa mendengar lagu kesukaan anda, menonton video yang boleh menggembirakan hati kita, minum air sejuk kosong, workout setiap hari untuk dapatkan udara yang segar dan bernafas dengan tenang. Sekian saja perkongsian saya hari ini. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Love yourself and be gentle to yourself. Okay, bye-bye.